Biasanya kalau kita ada uban dikit di rambut pasti udah berpikir buat buru-buru mewarnainya untuk menutupi rambut berwarna putih tersebut. Alasannya sih uban biasanya bikin penampilan terlihat tua ya. Tapi berbeda dari orang-orang biasanya, Nadia Hutagalung malah dengan penuh percaya diri pamerkan rambut putihnya. Wanita berusia 48 tahun ini sering mengunggah foto dirinya di Instagram dengan rambut putih yang hampir memenuhi kepalanya. Meski begitu, Nadia terlihat sangat cantik. Tentu aja, ini bukan hal yang mudah bagi Nadia Hutagalung untuk membiarkan rambut putihnya tumbuh. Selama bertahun-tahun dirinya mengaku berjuang mempertemukan antara ekspektasi publik dan perasaannya. Usaha dirinya untuk menutupi ubannya pun cukup menyita waktu, biaya, dan menambah bahan kimia bagi rambut. Dan akhirnya, wanita yang dikenal dari VGMTV Asia ini memilih berdamai dengan ubannya. Perempuan berdarah Australia Indonesia ini juga mengakui merasa jauh lebih bebas dengan rambut berubahnya ini. Keren banget ya bisa pede dengan ubannya. Kalau di Azens kira-kira bakal lakuin hal yang sama nggak?